Alhamdulillah telah kita dengarkan hafalan Al-Quran yang terakhir santri-santri kita. Semoga yang membaca dan yang mendengar mendapat berkah dan syafaat dari Al-Quran di akhirat kelak. Amin ya Rabban Alamin. Hadirin, kami memohon dengan kerendahan hati kepada guru kami Al-Ustadz Idawi Syamsi S.Agi Al-Hafiz untuk mendoakan santri-santri kami yang telah menyelesaikan hafalan di akhir majlis nanti. Semoga dengan sebab doa beliau, guru kami, hafalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa memberikan syafaat pertolongan kepada orang tua mereka wabil khusus dan kepada kerabat-kerabatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon izin minta waktu sebentar, ada yang akan disampaikan oleh salah satu santri kita yang telah selesai pesan dan kesannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala pada detik ini masih memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Sehingga dengan kedua nikmat itulah kita bisa hidup bahagia di dunia yang sementara dan selamat di akhirat nantinya. Salawat berserta salam sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi besar Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah selaku penerang bagi umat yang membawa risalah kenabian untuk menunjuki manusia ke jalan kebenaran. Begitu pula kepada sahabat beliau yang telah membantu beliau sehingga agama Islam sampai kepada kita semua. Yang kami muliakan para kiai, para ustaz, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, izinkanlah kami di sini untuk mewakili kawan-kawan kami untuk menyampaikan beberapa ucapan terima kasih. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua kami, jazakumullahu khairan katsira, yang telah melahirkan dan membesarkan kami hingga saat ini, yang mana beliau tidak pernah pamrih dalam mendidik dan mengurus kami, sehingga beliau memondokkan kami di pondok pesantren Al-Hidayah yang sangat kami cintai, membiayai dan memfasilitasi kami tidak sedikit, bahkan setiap bulan, tidak hanya setahun atau dua tahun, bahkan bertahun-tahun hingga saat ini. Begitu besar pengorbananmu wahai ayah dan ibu, sehingga kami dapat menyelesaikan setoran hafalan Al-Quran. Dan insya Allah kami akan berusaha dengan semaksimal mungkin, dan mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kami untuk melancarkan hafalan Al-Quran 30 juz kubra di pondok Al-Hidayah. Semoga Allah SWT memudahkan urusan kami, memudahkan urusan kedua orang tua kami, memberi kemudahan rezeki berupa kesehatan jasmani dan rohani. Dan semoga Allah SWT meridhoi dan membalas pengorbanan ayah dan ibu kami di akhirat nanti. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada ustaz-ustaz kami yang telah mengajari kami dan mendidik kami, yang dari awalnya kami tidak bisa membaca Al-Quran sampai bisa membaca dan menghafalnya.
dari tidak bisa mempelajari kitab hingga bisa untuk mempelajarinya. Semoga apa yang telah diajarkan oleh para asatidz kepada kami menjadi amal jariah yang senantiasa mengalir hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah apa yang telah kami pelajari, kami akan berusaha untuk mengamalkannya. Kami tidak bisa membalas kebaikan para ustaz-ustaz. Kami berdoa semoga Allah SWT meridai para ustaz dan Allah SWT memudahkan urusan dunia dan akhirat. Amin, amin. Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih kepada Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah. Jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Haji Rani Lihawa dan Bapak Arif Teguh Santoso beserta keluarganya yang telah membantu dengan ikhlas hartanya membangun Pondok Pesantren Al-Hidayah dan memfasilitasinya. Kami berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala membalas pengorbanan dan jasa-jasa beliau. Semoga semua ini menjadi amal jariah yang terus mengalir hingga hari kiamat, dan semoga Allah SWT memudahkan urusan dunia dan akhirat beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita laksanakan sabak yang terakhir atau setoran hafalan yang terakhir. Semoga yang saat ini kita laksanakan menjadi barokah pada diri kita. Asmal baraya jahat wa awsa ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli ala Muhammad wasluk bina Rabbi khair mahya ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli ويصرف الله نصرا عزيزا
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش